Hai, assalamualaikum. Apa khabar sahabat-sahabat saya? Moga kalian semua sentiasa sihat dan dimurahkan rezekinya. Amin. Okey, untuk kegiatan saya hari ini, ini kacang tanah yang saya beli tempoh hari. Saya nak cuba tanam di situ. Ha, kita dah buat respect hari tu kan, so kita nak tanam lah kita punya kacang tanah ni. Kita nak tengok hidup tak. Ini first time ni saya nak tanam pokok kacang ni, so kita try dulu. InsyaAllah moga-moga tumbuh dengan subur. Okey sahabat-sahabat, teruskan menonton, semoga anda terhibur. Okey, ini kacangnya. Kita nak kena buat lubang dululah di area sini. Kita nak tengok berapa biji kita boleh tanam dia. Okey. Dah buat lubang, tak tahulah ada berapa lubang tadi saya buat, tak kira. Lepas ni baru kita masukkan kacang di dalam lubang-lubang yang saya dah buat tadi tu. Okey, saya masukkan satu lubang 2 biji. Lepas kita tutup gini je lah, sebab saya tengok orang tanam kacang dia masukkan, lepas tu dia tutup gitu aja. Ada kot. Tak tahulah mama, pergilah tengok. Macam wajah anak aku ni lah. Okay.
Okey. Kita masukkan dulu lah ya. Nanti baru kita timbuskan dia. Senang kerja. Okey, semua kita dah masukkan. Kita timbuskanlah. Okey, alhamdulillah. Dah siap tanam benih kacang tanah. Saya harap suburlah subur dan hidup. Gitulah hendaknya. Yang sebelah sini saya tak tahu nak tanam apa lagi dalam proses. Sedang dipikir-pikirkan lagi. Dekat sini alhamdulillah saya punya pokok tomato ataupun tomat. Tak tahu ni tomat apa. Tomat cherry ke, tomat yang besar ke, tak pasti. Ini saya punya pokok ulam, ulam raja tak silap. Dia tumbuh bersepah-sepah. Dekat situ ada. Dekat sini pun ada. Ni gedabak ni. Okey, yang ini saya punya pokok bayam Brazil. Alhamdulillah. Sudah gemuk menjadi juga akhirnya. Ada di sini, juga di situ. Hidup subur. Okey, untuk yang sebelah sini saya punya pokok bayam. Alhamdulillah, baru 4 hari semai dah tumbuh gini. Harap-harap hidup subur lah hendaknya ya. Sebab saya sebelum ni dah pernah tanam bayam tapi tak menjadi. Tak tahulah apa masalahnya. Cuaca ke, tanah ke, tak tahulah. Ini pun harap-harap tumbuh lah. Jadi campak-campak juga. Yang di situ ni ada benih cili. Tiba-tiba pula tumbuh sini. Tak apalah. Hidup je lah ya. Okey, sebelum tu saya ada tanam pokok bayam juga kat sini.
tapi tak hidup. Saya rasa sebabnya pencahayaan dekat sini. Dia tak nak tumbuh. Tak apalah, tak ada rezeki. Tak tahu nanti nak tanam pokok apa. Nanti tengah difikir-fikirkan. Dekat sini saya punya pokok zinia pun ada ni. Saya ikut suka hati dia je lah. Dia nak tumbuh kat situ. Dekat sini pun ada pokok zinia saya. Alhamdulillah yang kat sini memang saya apa? Saya baling-baling je, campak-campak je. Alhamdulillah tumbuh juga. Okey, ada di belakang ni pun ada saya punya pokok cili. Lebat pula buah dia. Beginilah saya punya kebun di tepi rumah. Kat sini saya punya pokok apa tu namanya, kacang bindi. Ini jiran saya bagi benihnya. Alhamdulillah tumbuh. Ada berapa pokok tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pokok kacang bindi. Harap-harap tumbuhlah. Yang tu di tepi-tepi dia tu pokok cili. Alhamdulillah daunnya pun gemuk-gemuk juga tu di situ. Harap-harap tumbuh juga dan hidup subur. Okey, di sini pun pokok zinia. Ni kalau ada bunga ni cantik ni. Insya-Allah. Sebab dia kena cahaya matahari tau. Sebab itulah dia cepat besar macam gini. Macam biasa yang itu. Tak kena sangat. Dia kurang sikit lah. Okey, ada depan sini. Yang ini tak silap saya pokok bunga. Apa ni? Pokok bunga ni apa tu namanya? Pokok bunga tai ayam. Alhamdulillah saya capak-capak pun hidup. Okeylah, sabar-sabar. Inilah saya punya kebun di tepi rumah. Doakan saya moga pokok-pokok yang saya tanam ni hidup subur. Tak perlulah saya nak pergi kedai, asal nak membeli aja. So tanah yang ada di tepi rumah ni kita manfaatkanlah. Kita tanam apa yang kita nak. Tapi itulah, kita berdoa, kita hanya mampu berdoa, kita hanya mampu nak menanam. Selebihnya dia nak hidup, nak apa, kita serahkan pada Allah Taala. Yang penting kita kasih baja. Kita belai-belai dia, insya-Allah dia akan tumbuh dengan subur. Okey, sahabat-sahabat yang dah menonton, terima kasih. Jumpa lagi di next vlog. Bye. Assalamualaikum.